pada kesempatan kali ini kita akan melakukan maintenance perawatan untuk sensor MAF ya pada mobil. Nah, ini sebenarnya dampaknya enggak begitu signifikan buat mobil ya, tapi minimal kita melakukan perawatan agar tetap awet. Yang kedua ya, ya siapa tahu sih bisa meningkatkan kinerja mobil meskipun hanya sedikit ya. Ya, kita buka menggunakan obeng kembang ya. Nah, ini sensor MAF-nya. Nah, kita semprot menggunakan kompresor ya, soalnya banyak kotoran yang ada di dalam sini, jadi harus dibersihkan dengan kompresor. Selesai sudah. Oke. Ya, selesai sudah. Sekarang saatnya kita pasang kembali. Sangat mudah. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.